Ni barang. Aku nak pasang benda ni dekat sini. Dekat ruang kosong ni. Aku nak pasang. Ini aku panggil cover. Hello guys. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni aku nak pasang sikit barang dekat motor RS150R aku. Apa barang dia? Jom kita tengok barang. Aku nak pasang benda ni dekat sini. Dekat ruang kosong ni. Aku nak pasang. Ini aku panggil cover atas enjin, sirip jerum benda ni. Itu aku panggil lah. Dia ada chop Brembo guys. Ni bracket dia dapat 4. Dia berbentuk S. 1 2 3. Berbentuk S. Yang ni dia lain sikit. Dia macam ni. Aku pun baru nak pasang sendiri, tak reti ni. Baru nak try, tengok macam mana. Lagi satu aku nak pasang cover ni. Cover ni aku dah buka dari dia punya plastik. Ini untuk enjin. Ni senang je guys. Ini kita letak macam itu je. Dia pakai double sided. Lagi satu, ini aku ambil colour semua matching dengan motor aku punya colour lah. Ini tak silap aku dekat motor Honda GTR 150 Filipina ataupun Vietnam. Aku tak ingat, dia letak dekat dada depan. Okay guys, let's go, kita pasang. Sekarang aku akan pasang benda ni dulu, cover ni. Sebab yang ni payah sikit kan. Okay, kita boleh start buat pemasangan. Yang penting guys ni, spana kena komplit guys. Kalau tak ada spana ni, tak boleh kerja. Okay guys, kita teruskan. Guys, pada member-member yang nak pakai cover ni dekat motor Honda RS korang, yang nak letak dekat sini ni, bahagian sini, ni aku tunjuk dekat korang dia punya kedudukan bracket. Yang bahagian depan belakangan dia macam ni bentuk dia. Dia yang macam ni, nampak eh? Tak berapa terang guys. Ni belakang. Belakang dia berbentuk S. Okey. Aku bagi lighting sikit. Berbentuk S. Depan dia macam ni. Okey, sebelah kiri pula. Okey, sebelah kiri kedudukan bracket dia dekat kotak rantai ni macam ni je. Nampak eh? Dia macam sebatang macam tu ya. Panjang, dia yang panjang. Yang depan dia pakai yang S juga. Okey. Korang tengoklah. Dekat sini satu. Dekat skru kotak rantai ni satu kotak sprocket kecil. Okey, sekarang kita mulakan pemasangan.
Ni guys, aku pasang cover ni. Ini dah ngam-ngam eh. Dia dah ngam-ngam lubang ni. Korang nampak ni ada ada longkang dia ni. Masukkan dekat sini longkang dia. Dia ngam-ngam terus. Skru dia bagi sekali ya. Pada video ni aku buat khas untuk mana-mana yang beli bawa balik barang tu ya. Beli online ke, beli kat kedai bawa balik nak pasang sendiri ya. Boleh lah tengok tutorial aku memasang. Tapi color macam tak match lah guys. Kalau aku ni kalau tak okey, so kan fungsi ke aku cabut balik guys. Gelap guys. Lighting tak kuat tu. Okey. Kita dah boleh cam dia. Guys, pemasangan cover pun dah siap. Ha, inilah dia. Keadaan. Tapi warna putih ni macam tak kena sikit lah. Tak matching dengan body motor tu. Tapi tak apa. Kita boleh cat dia. Sebelah kiri. Ha. Kita, kalau nak smart, ambil yang color flat-flat kan. Flat-flat okay. Sekarang aku nak pasang dua aksesori lagi. Okey, ini dia. Aku dah cabut dia punya double sided. Kita lekat dia terus. Ini senang guys. Macam ni je. Tampal terus. Ngam-ngam guys. Sebelah kiri pula. Ni yang aku cakap tadi, cover Honda GTR 150 ni. Aku nak pasang dekat aku punya dada. Jom. Okay guys, sudah sempurna aku punya pemasangan. Okay guys, barang aku nak pasang tu pun dah siap. Jom kita review sikit. Ni cover dia tadi yang aku nak pasang dulu. Yang ni cap dekat engine dia yang aku nak pasang. Yang ni dia ada cok Honda. Belah kiri pula. Kedudukan belah kiri dia macam ni. Ni dia punya cap enjin belah kiri. Dan cover V Honda GTR. Ni dia guys.
Inilah cover dia. Lawa-lawa. Dia matching dengan color, guys. Okay guys, kepada yang belum subscribe channel aku ni guys, jangan lupa subscribe guys. Support channel aku untuk aku membuat vlog seterusnya guys. Banyak lagi projek untuk motor Honda RS ni. Okay guys, terima kasih. No pinasia. Yeehaw.